pasirnya udah masuk, garam, tepung beras, ini 150 gram. Tapioka. Setelah diaduk rata, pastikan tidak menggumpal tepungnya. Kita hidupin api, apinya sedang. Ini diaduk terus sampai bening. Ini jangan sampai nggak diaduk. Kalau nggak diaduk, dia bakal menggumpal. Iya, terlihat bening. Nah, ini kelihatan kilatnya. Setelah mengental seperti ini, kita cetak, ditampung pakai air dingin, lalu cetakannya. Oke, kita coba ini. Cendolnya udah jadi. Alhamdulillah, buatan sendiri.